Menteri, boleh cerita tentang perkembangan baru tentang perbincangan bersama China untuk dapatkan jewel? Perbincangan tu ongoing. Kita ada pegawai-pegawai tertentu apa ni masih meneruskan engagement kita lah. Beramai orang cakap di China, tapi kita pun tak pasti. Tapi kita sedang berusaha untuk menjejak apa jolo dengan ada beberapa lain untuk apa ni. Ini kerana ini ada kaitan dengan selatan 1MDB itu saja. Okay, lagi. Masih berkenaan 1MDB, Tasri kata tempoh lengkap kertasan sepenuhnya by March ini kan. So setakat ini bagaimana perkembangan? Dah. Kita siasatan ini masih berjalan dengan lancar lah. Kita pun dah kemukakan apa ni tahap mana siasatan kita buat dengan pihak apa ni Jabatan Pegawai Negara. Jadi siasatan untuk melengkapkan arahan-arahan tertentu yang diberikan kepada kita sedang rancang jalan pada ketika ini. Jadi detail siasatan tu saya tak bolehlah reveal, tapi proses siasatan sama dari peringkat kesalahan predikat maupun amla ataupun money laundering ni masih rancang berjalan pada ketika ini. Jadi macam mana dengan barang-barang yang dirampas semua dah kita dapat dinilai ke? Saya ingat bukan masalah nilai, kita ada proses. Proses ini pun kita dah rujuk ke pihak DPP dan kita akan mengambil maklum balas lah, kerana dia ada tempoh-tempoh tertentu yang mana kita kena patuh, dan kita akan apa ni lengkapkan apa ni tempoh sebelum tempoh yang luput ni. Kalau saya tak silap 16 Mei, kalau saya tak silap is the last date berkaitan dengan barang-barang yang dirampas ini. Okey. Lepas 15 Mei tu apa jadi tadi? Kita ada proses proses tertentu yang mana apa ni tindakan-tindakan melalui proses mahkamah akan kita cadangkan.